Uran-9 adalah platform tempur darat tak berawak atau drone darat yang merupakan mahakarya dari Rusia. Kendaraan tak berawak ini dirancang untuk berbagai misi pengintaian hingga dukungan tembak pasukan infanteri. Selayaknya tank tempur pada umumnya, Uran-9 juga dilengkapi berbagai senjata dan sensor. Sistem persenjataan utamanya adalah meriam otomatis 2A72, yang mana meriam jenis ini sangat stabil menarget sasaran darat maupun udara sekalipun. Tak hanya itu saja, di kedua sisi meriam utama juga terpasang peluncur rudal yang ditargetkan untuk menyerang tank musuh yang berarti mampu menembus lapisan baja. Untuk secondary weapon, Uran-9 membawa senapan mesin koaksial kelas Nikov PKT 7,62 mm. Senapan mematikan ini bertugas untuk menembus kendaraan lapis baja yang lebih ringan. Dan karena berkonsep drone, Uran-9 memiliki mode otomatis atau manual. Dalam mode otomatis, dia dapat mengidentifikasi, mendeteksi, melacak, dan mengunci target secara mandiri. Sedangkan manual, modenya dia dikendalikan satu operator dari suatu tempat, biasanya di stasiun komando.